Quran. Dan wahyu yang tidak rasminya ialah hadis-hadis. Kecepe biasa dia juga menjadi adalah daripada wahyu yang kita panggil hadis. Kalau Nabi kita panggil hadis. Hadis ni adalah kecepe biasa dia, tapi dia sebab dia ni la yang tiku anil hawa. Nabi ni tidak kecek kerana apa ni berdasarkan nafsu dia, maka dia berkecek apa ni berdasarkan kepada wahyu, maka kecek pe dia hari-hari itu jadi yang kita panggil hadis. Hadis yang wajib kita percaya dan wajib kita beramal. Hadis-hadis ni dia tak sempurna dengan kita lah. Kita ni ada kita gura tu mari daripada nafsu kita, ada kita seloro, ada kecek sungguh kita. Nabi ni walaupun dia dalam bentuk gura ya dalam bentuk seloro, tapi dia tu adalah mari daripada wahyu. Mari daripada wahyu Allah. Sesungguhnya Allah telah mengutuskan seorang yang tidak tahu membaca ni. Waktu Imam Ghazali fokus kepada Nabi kita lah. Ada satu hadis, satu ayat yang ceritakan sifat-sifat malaikat. Sebelum tu cerita mengenai sifat-sifat malaikat lagi. Tadi cerita dah. Atas tadi dah, dia cerita malaikat ni hamba Allah yang tidak penat-penat, yang tidak lelah, tidak jemu, tidak puas untuk beribadat kepada Allah. Pani ada dari sebut disebut dalam surah Jumaat ke surah Gabriel. Surah Fatir. Surah Fatir ayat 1. Ayat 1. Tuhan kata alhamdulillahi fatiris samawati wal ard. Segala puji bagi Allah yang mencipta langit dan juga bumi. Ja'ilil malaikah, yang mencipta juga yang menjadikan para malaikat rusulan. Para malaikat ni sebagai utusan Allah kepada para rasul. Uli ajnihatihi masna wa thulatha wa ruba'. Malaikat ni Tuhan cerita dia ni ada sayap. Malaikat ni jenis makhluk yang ada sayap. Ada sayap 2, 3, 4. Ada 2 sayap, ada 3 sayap, ada 4 sayap. Aku mana tak tahulah. Ada siapa ada jumpa dengan malaikat ni. Cuma Tuhan royak kata malaikat ni jenis ada sayap. Ada sayap 2, ada sayap 3, ada sayap 4. Yazidu fil khalqi ma yasha. Dan Allah boleh nak tambah 7, 8, 9, 10 pun berapa sayap pun. Dan lagu mana betul kejadian malaikat ni Allah boleh hejah belaka. Ya. Kita tak nampak. Tuhan sengaja tak boleh nampak malaikat ni kepada kita. Takut serabut. Serabut kita kalau boleh nampak malaikat. Nampak penuh-penuh duduk dalam masjid ni. Jadi juruh belaka kau ataupun tak lagu mana tak tahu. Ataupun pakat duduk sembuh malaikat kau belaka lagu mana tak tahulah. Maka Tuhan tutup ke hijab kita, mata kita ni daripada nampak malaikat. Bukan setakat tak nampak, tak rasa kata dia ada. Rasa pun tak. Duduk ada setepek dengan kita sama-sama. Balik kanan ada so, balik kiri ada so. Tapi tak berasa. Tak berasa apa? Tak berasa sejuk, tak berasa panas, tak berasa derang bulu roma. Beza kalau ada hatu. Ada hatu, ada jin, berasa lalu walaupun tak nampak. Tak berasa derang bulu tekok. Yalah tu ada hatu. Tapi malaikat ada, tak berasa. Lepas tu, Tuhan kata, innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah itu maha berkuasa di atas segala sesuatu. Jadi, atas kuasa Allah belaka. Cuma dia royak sikit kitanya, tidak secara detail lah dalam ayat ni. Dia kata, dia ciptakan langit, dia ciptakan bumi, dia juga yang menjadikan malaikat sebagai rusulan, sebagai utusan dia, sebagai rasul dia, kepada para nabi dan kepada makhluk seluruhnya. Dan dia ni, malaikat ni ada sayap. Dengan sayap tu lah berkali dia terbang naik langit 2-3 kali sehari. Boleh naik langit 2-3 kali sehari. Langit dia jarak dia kalau dalam surah Sajdah tu kata 500 tahun, 1000 tahun. Ada sahabat apa ni, ada ahli tafsir kata 1000 tahun tu pergi klik daripada bumi ni pergi ke langit tu 1000 tahun pergi klik, pergi 500 klik 500. Maknanya kita tak ada siapa lah. Kalau kita nak pergi pun tak ada siapa. Kita ni paling tinggi 100 tahun mati situ lah. Pakar mati tengah jalan. Jadi malaikat ni boleh pergi dengan laju, boleh gerak dengan laju. Kalau kita baca dalam surah An-Nazi'at, Wan-Nazi'ati Naz'a, apa? Wan-Nazi'ati Naz'a ke?
penasito tigano gitulah cerita to have bersupuh dengan jenis-jenis malaikat. Ada malaikat jenis laju, sum. Oh, boleh pergi dengan laju, geruk dengan laju. Maknanya boleh pergi patut kita jalan 1,000 tahun tu dia boleh 2 kali sehari. Boleh pergi klik supaya dengan malaikat kalau duduk kiri kanan kita ni. Kalau duduk kiri kanan kita ni pagi tadi dia pagi apa nama? Asar tadi dia turun. Lepas tu subuh esok dia klik. Klik naik gitu yang hilang tempat dia. Lepas tu turun pula orang lain waktu asar ni, waktu subuh apa? Subuh esok naik pula waktu asar. Ni buat boleh pergi mari ya. Kita boleh gua musai pun tidak. No, dia boleh lah. Bom hilang, bom hilang. Maknanya boleh jadi bukan 2 sayap, bukan 3, bukan 4, kali banyak sayap lah berkali. Tuhan kata, Tuhan ayat kita ni 2-3 sayap ya. 2, 3, 4 sayap. Boleh jadi Tuhan kata, wa yazidu fil khalqi ma yasha. Dan dia boleh tambah lagi kejadian tu dengan ikut kehendak dia. Nak sebanyak mana sayap kau, nak bubuh gapo kau, boleh berlaku. Tu kita beri make gitu je lah dengan malaikat ni, sekadar tu. Lepas tu Imam Ghazali kata, semuanya Allah telah mengutuskan seorang yang tidak tahu membaca. Nabi ni Tuhan Allah mengutuskan, dia pilih seorang Nabi yang tak tahu baca, sebagaimana disebut dalam surah Jum'at, surah Jum'at ayat 2, huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dialah Tuhan yang mengutuskan seorang nabi yang ummiyin, di kalangan orang yang buta huruf, tak reti nulis, tak pandai baca. Ummiyin, ramai ahli tafsir dia kata ummi itu maksud dia gitulah. Ummiyin maksudnya orang yang tak reti nulis, tak pandai baca, maknanya buta huruf, sebagai rasul. Sebagai rasul di kalangan kamu, maksudnya di kalangan manusia biasa. Nabi ni adalah manusia biasa, tapi dia ni tak reti baca, tak pandai nulis. Yatlu alaihim ayatihi, tapi tugas dia ialah untuk membaca kepada orang ramai, beroyak dia baca kepada orang ramai ayat-ayat Allah. Pilih orang yang tak reti baca, tapi tu kerja dia nak suruh baca. Pelik sikit lah tak. No, tak reti baca, tak pandai nulis. Tapi tugas Nabi ni, yatlu alaihim ayatihi, nak suruh baca ayat ni kepada manusia. Pelik sikit Tuhan, pelik lah. Kalau kita pilih orang pandai, pilih orang pandai. Tuhan pilih orang tak pandai. Tujuannya adalah supaya tidak baca kursi. Salah satulah. Kalau jenis orang pandai baca, dia baca kursi kodek kita. Dia royak kursi kodek, bagi orang dia baca, dia royak kita. Sebagaimana orang learning lah. Pandai baca, maka baca je. Tak cara betul, tak betul, atas kau orang lalu. Maka kalau kebuk orang lain, no. Betul tak betul, benar tak benar, ya Allah kau tidak cara. Yang penting aku baca, aku atas kau orang. Penuh masuk dalam telefon kita, banyak orang tak betul pada betul. Kih ke dia? Kih kita ni ambil kerja, kih kita pandai baca. Baik tak pandai baca lalu ni. Sini. Tak, tu duduk mengatakan kau si benda barang-barang tak tahu apa. Nabi ni tu yang saja pilih orang tak pandai baca. Maka dia tak pandai nak baca muka-muka lain. Dia retinya baca kok tu yang atas dia. Ya. Dia reti bacanya, reti baca Quran hok tu yang atas dia. Maka Nabi ni walaupun dia buta huruf, tapi dia reti baca Quran. Balik dengan kita, pandai baca tapi Quran tak reti. Orang okay, kita lah. Anak-anak kita baca Inggeris, lacak, guru, biru mata. Baca bahasa Inggeris. So baca Quran tak reti. Nabi dulu tak reti nak baca kitab-kitab lain, buku-buku lain tak reti baca. Tapi reti baca Quran sehingga boleh ajar Quran kepada orang lain. Baliknya kita. Patut kita tak boleh jadi Nabi pun. Oh, terbalik kue. Salah satu kerja Nabi-Nya, yatlu alaihim ayatihi. Salah satunya ialah nak baca Quran ni kepada manusia. Wa yuzakihim. Dan nak membersihkan hati jiwa manusia. Nak bersihkan tujuannya ialah nak bersihkan hati manusia. Dengan Quran tadi, boleh bersihkan hati manusia. Wa yu'allimuhumul kitab. Bukan setakat baca gitu je, patut lepas pergi. Orang dengar kat pada dok. Wa yu'allimuhumul kitab. Ajar pula. Bukan setakat baca, tapi ajar lah kepada manusia. Kitab Al-Quran ajar. Wal hikmah. Dan kebijaksanaan. Maknanya,
seorang yang tidak pandai baca, tak reti nulis, tapi hijaunya ialah untuk baca, untuk mengajar kita. Peliklah kita kata. Nah, kalau kita agak peliklah. Ha, tapi inilah tujuannya. Sebab tu ada selisih pendapat. Lepas tu ada selisih pendapat di antara para ulama lah. Kata Nabi ni memang dia tak pandai baca, tak pandai nulis ketika dia belum jadi Nabi. Bila dia dah jadi Nabi, dilantik dia jadi Rasul, turunnya ayat Quran, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Malaikat apa nama Tuhan kata, baca Muhammad. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Maka start situ Nabi pandai baca. Nabi pandai baca start situ. Mana tak jok lagi kata dia tak reti baca, tak pandai nulis. Orang nak pandai baca ni dia kena huruf. Kalau tak kena huruf, dia tak boleh baca. Tapi ada kata dia pandai baca, dia kena huruf, tapi dia tetap dia tak reti nulis. Tuhan tak izinkan dia untuk nulis, nak tulis ke apa dok. Tapi dia reti baca, dia kena huruf, maknanya kena alif wata. Nabi ni dia kena setelah mana setelah Al-Quran turun. Setelahnya dia terima wahyu, maka dia pun reti baca. Sebab tu Tuhan kata Iqra. Mula-mula dia kata hamba tak reti baca, ma ana biqari'in. Nabi kata aku tak reti nak baca. Bila malaikat kata baca, tak reti. Memang dia tak reti sungguh. Tapi bila Jibril ajak, maka dia jadi reti. Maknanya dia nak royak kat orang ni, dia kena retilah. Tak boleh kita nak kata kawai tak reti, tak apa kawai pandai royak kawai, kawai ilmu tak ada, tapi kawai kalau beroyak boleh. Mula royak gapo dia kalau mu tak ada ilmu. Nabi tak kalau tak ada ilmu. Nak royak gapo kalau dia tak reti baca, tak reti. Tak reti, tak reti nak baca, tak kena huruf macam mana? Maka setelah dia jadi Nabi, maka dia pandai baca, dia kena huruf. Itu satu pendapat lah. Ada kata dok dia tak pandai, tapi dia hafal. Dia hafal dengan dia faham. Dalam surah Sabihis ada sebut juga, sanukri'uka fala tansa. Dia kata sanukri'uka fala tansa. Dalam ayat tu maknanya Nabi ni Tuhan kata sanukri'uka, kami akan baca kepada mu ayat-ayat Quran ni, fala tansa, maka mu tidak akan lupa. Bagi pendapat kata Nabi tak reti baca juga, walaupun Quran turun kepada dia suruh baca, tapi Nabi tak reti nak baca, tapi Nabi ingat. Nabi akan ingat sebab Tuhan janji. Tuhan kata sanukri'uka fala tansa. Bila kami akan baca ke ayat-ayat Quran ni kepada mu wahai Muhammad, dan mu tidak akan lupa. Illa masya Allah, kecuali kalau Tuhan nak suruh mu lupa. Ada juga kalau Tuhan kata tidak ingat 100% juga, tapi ada masa illa masya Allah, ada masa aku nak suruh mu tak ingat, maka boleh jadi mu tak ingat lepas tu. Kalau aku maknanya asahnya ialah bila Nabi diajar baca, maka Nabi boleh baca dan ingat lalu. Baca ingat lalu. Kita ni duk baca surah Tabar tiap-tiap malam, tok ingat-ingat. Tak tahu mana tu. Isalah. Tok ingat-ingat. Tapi Nabi tu hejami, sanukri'uka fala tansa illa masya-Allah. Jadi situ. Jadi itu tugas nabinya. Pertama yatlu alaihim ayati. Pertamanya ialah baca ayat. Yang keduanya yuzakihim, nak bersih ke, nak baiki manusia. Tu nabi mari ni nak baiki kita. Nak baiki manusia supaya bersih hati. Wa yuallimuhumul kitab. Dia nak ngajar kitab Al-Quran dan juga hikmah bijak. Sebab tu kalau kita turut Quran, baca Quran, kita amal Quran, dok kita akan jadi bijak. Tak jadi bodoh. Jadi hikmah, sebab penuh dengan kebijaksanaan. Hikmah ni ialah penuh kebijaksanaan. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Dan sebelum ni, sebelum turun Nabi, dak manusia ni duduk dalam keadaan sesat yang nyata. Duduk dalam keadaan sesat, tak tahu hala tuju mana. Tak tahu, tak reti akhirat, tak reti agama, tak reti apa, maka sesatlah dia. Habis itu. Nabi tadi kata Imam Ghazali, Nabi yang tak reti baca tak pandai nulis tadi, membawa risalah Islam kepada semua manusia, sama ada kepada orang yang berbangsa Arab ataupun orang bukan Arab, iaitu orang Ajam. Dan juga sama ada pada makhluk dia mari tu untuk jin ataupun manusia. Maknanya dua makhluk yang Nabi ni mari, satu nak mengajar manusia, duanya nak mengajar jin sekali. Mengajar manusia dan jin sekali. Maka syariat Islam telah menghapuskan nasakh syariat-syariat yang terdahulu. Maka bila Islam mari, bila Quran mari,
Maka syariat-syariat dulu hukum hakim hok sebelum ni hok Nabi Isa, hok Nabi Musa, hok Nabi Daud, Nabi Ibrahim, gapo semua tu terbatal. Maka semuanya manusia ni kena pakai syariat hukum hakim hok Nabi Muhammad. Ha tu. Kata Imam Ghazali lagi, Allah jadikan Nabi Muhammad ni sebagai penghulu kepada segelia manusia. Penghulu kepada segelia manusia. Bukan setakat Sayyidul Mursalin. Kita kata, biasa kita nak kata tu, Muhammadun Sayyidul Mursalin. Muhammad tu penghulu kepada segala rasul. Bukan setakat tu je, kata Imam Ghazali. Tapi dia ni penghulu kepada segala manusia. Kepada seluruh manusia. Dan Allah juga tidak akan mengiktiraf orang-orang yang hanya beriman dengan dia saja. Percaya ke Allah saja. Sebagaimana kata La ilaha illallah. Sekadar kata La ilaha illallah, Tuhan kata aku tak iktiraf lagi mu berimeh. Kalau mu tidak kepik sekali dengan Muhammadur Rasulullah. Kalau mu tidak beriman sekali dengan Muhammad Rasulullah. Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Kalau hanya percaya ke Tuhan saja. Tak percaya kepada Nabi Muhammad. Sebagaimana ada kumpulan-kumpulan ahli kitab. Oh, ahli kitab ni puak Kristian, puak gapo no. Kalulah dia tu, dia hanya beriman kepada Allah. Katalah dia tu, kata Allah tu tidak serupa dengan kita lah. Kata Allah yang Maha Esa, Allah satu. Tak Kristian ni, mungkin dia kata Allah tiga, tiga dalam satu. Lagilah tak betul. Maknanya, kalau setakat beriman, La ilaha illallah, maka tak lagi. Nabi Allah tidak akan, tidak iktiraf lagi iman orang tu. Kecuali bila dia kepik sekali dengan Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Jadi Allah mewajibkan makhluk dia membenarkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap segala perkara yang disampaikan sama ada berkaitan dengan urusan dunia maupun urusan akhirat. Maka Allah perintahkan kepada seluruh manusia ni tak lejing sekali supaya taat dan patuh beriman dan percaya akan segala apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebut dalam ayat dalam surah Al-Hasyr ayat 7 wama atakumur rasulu fakhuzuh segala apa yang didatangkan yang mari daripada nabi kepada kamu maka ambillah mu kena taat mu kena patuh wama nahakum anhu fantahu maka segala benda hok dia teguh hok dia larang hok Nabi Muhammad larang maka semuanya kena pakat berhenti jangan buat wattaqullah dan bertakwalah kamu semua kepada Allah innallaha syadidul iqab sesungguhnya Allah itu maha pedih azab dia tak tertanggung azab Allah kalau mu tak percaya ke nabi mu tak dengar hok nabi suruh mu tak buat hok nabi larang pula mu buat maka mu kena ingat bahawa azab Allah itu sangat pedih ada maknanya kita ngaji tauhid ni kita nak belajar untuk kita nak beramal bukan sekadar nak percaya saja. Tidak berlalu suatu perkara yang dapat mendekatkan diri kepada Allah. Melainkan Rasulullah menyuruh umat baginda melakukannya. Tak ada serabut, jalan ataupun perkara yang boleh mendekatkan diri kita kepada Allah. Hak Nabi tu ajar. Semuanya Nabi ajar dan Nabi suruh buat. Tak ada dah. Kalau kita learn ni, hak Imam Ghazali nak royaknya, tak ada dah jalan baru jumpa. Jalan untuk nak mendekatkan diri kepada Allah ni cari jalan hok Nabi royak dah. Tosok duk cari jalan lain. Tak ada dah. Kalau baru jumpa ni ada tok guru mana tok wali mana baru jumpa jalan nak mendekatkan diri dengan Allah. Maka mu tak setuju, tak tertutuplah tok guru tu sebab tak ada dah semua Nabi royak belaka. Pada cari hok Nabi je. Imam Ghazali royak. Kalau ada zikir-zikir hok orang mari royak, kita pelaga dulu dengan zikir-zikir hok Nabi ajar. Kalau ada zikir-zikir yang Nabi ajar serupa dengan hok tugu royak boleh ikut. Tapi kalau ada mari zikir-zikir lain hok tak ada dalam hok Nabi ajar maka tak sesuatu tu. Jalan baru tak ada dah. Tak jalan tak ada dah hok buat baru untuk nak mendekatkan diri kepada Allah Nabi ajar belaka tu. Nak suruh kita pergi situ. Maknanya kalau ada orang-orang mari royak ni nak dekat kepada Allah ni baca gon ni 10 kali pagi 10 kali petang kita kena tanya. Kita kena tanya ataupun kalau tak berani tanya, kita kena pergi cari. Ada ke duk Nabi ajar? Ada orang kata, Nabi tak ajar pun, tak apa. Tak boleh. Kalau bapak nak mendekatkan diri kepada Allah, Nabi je yang tahu cara, yang tahu jalan. Orang lain tak boleh nak rekod-rekod. Tak boleh nak rekod-rekod.
Kalau kita kata boleh, muka dia tok guru, tok guru, tok wali pun tak boleh. Nak cari jalan baru, nak cari zikir baru untuk nak mendekatkan diri kepada Allah. Kalau kita tanya tok guru dan ambil mana? Dia kata ambil dalam mimpi, pakai tolok tadi. Tolok. Sebab hukum hakik zikir ke apa semua dia tak mari kok dalam mimpi. Kalau dia mari juga, bukan mari daripada Allah, bukan mari daripada Nabi. Nabi tak akan ajar dah orang ni. Dia ajar khusus. Muka mu untuk guru besar, muka mu amal banyak. Aku nak ajar sebutir doa kamu supaya mu boleh amal. Dok, bukan Nabi tu. Orang lain mari ngaku dia Nabi. Boleh jadi setan, boleh kata setan, dia tak boleh berupa Nabi. Tapi dia boleh ngaku kata kawin Nabi. Muka kita tak benar Nabi lah ke mana. Dia mari cengit-cengit dalam mimpi kita, kata ambulah Nabi, akulah Muhammad. Dia boleh ngaku. Sebab kita tak benar Nabi. Kita tak benar Nabi lah ke mana. Maka dia boleh mengaku Nabi. Dia tak boleh berupa dengan Nabi. Tak boleh berupa dengan Nabi. Nak menjelma sebagai rupa Nabi betul-betul dia tak boleh. Tuhan tak izin. Tapi dia boleh mengaku Nabi. Tak ada masalah. Dekat orang Rasulullah. Aku nak ajar Musa doa. Dia boleh ajar. Dan Nabi, apa nama, setan ni, iblis ni. Dia pernah ajar ke Imam Bukhari. Abu Hurairah. Dia ajar doa. Dia ajar satu doa kepada Abu Hurairah. Iblis, setan. Tapi tidak mimpi, hidup-hidup gini. Dia tu, dia berupa, ada cerita hadis sahih tu. Abu Hurairah ni jaga sto. Jaga sto bagi. Jaga sto bagi makan negara pun untuk bagi kepada orang Islam. Orang-orang pakai miskin. Bukhari, apa nama, Abu Hurairah ni duduk jaga-jaga. Lepas tu masuk orang curi. Masuk orang curi, nak curi bagi dalam tu. Dia pun degak. Dia igak tu, dia kata nak pergi ke Nabi tu, jangan pergi Nabi lah tu, kawai orang susah, kawai gini-gini, kawai nak makan lah, tolong lepas lah kawai, kata. Jadi Abu Hurairah ni siap lepas. Pagi esok jumpa dengan Nabi, Nabi kata malam esok mari pulak tu. Bila Nabi kata malam esok mari pulak, dia percaya lah, mungkin Nabi kata tu, jaga, mari semati. Malam yang kedua mari pulak, dia igak pulak. Daigak pulak tu, kecek-kecek korak iblis ni, dia tak tahu lagi iblis. So, dia kecek-kecek, lepas. Dia siap, lepas. Malam yang ketiga, dia royak ke Nabi, Nabi kata malam ni, mai pulak tu. Dia kata malam ni, aku tak lepas lah, aku mana-mana pun, aku tidak akan lepas. Mari semati tu, malam dah lewat sikit pada skala, malam yang ketiga tu, mari juga. Bila mari, dia igak dia. Igak tu, dia kata malam ni, aku akan wawak mungkin jumpa Nabi tu, mungkin kecek kan, aku tak makan dah malam ni, dia kata. Bukti dua kali dah aku lepasmu. Mari pulak malam ni. Dia kata, aku nak ajar doa kamu kalau kamu tak lepas. Aku nak ajar satu ilmu kamu kalau kamu tak lepas aku. Kalau kamu lepas aku, aku nak ajar satu ilmu kamu. Aku ada satu ilmu kau dia. Dia kata, kamu baca ayat kursi sebelum tidur. Sebelum tidur, kamu baca ayat kursi sekali. Setel-setel semua tak berani kacamu. Siapa aku pagi esok? Dia pun siap juga. Tak apalah. Dah mubi ilmu kau, aku lepas. Esok ke tu jumpa dengan Nabi, Nabi kata nipu-nipu setan pun ada juga royak hok tu. Maknanya ni lah satu-satunya sekali orang kata sekalinya setan ni kecek tu. Dia kata setan jumpa mung tu. Oh setan. Maknanya ada juga setan ni jogi jumpa boleh hajar Abu Hurairah. Dia pasal dia tak sini jumpa dengan Nabi, dia dihajar. Maknanya tak pelik lah kalau kita mimpi setan ajar ayat-ayat kau sikok dek kita suruh kita baca. Inna maqali barakatan, apa nama tu, rahmatan, pada Tuk Guru Indonesia. Inna maqali rahmatan Indonesia, apa nama tahu lah. Dia duduk baca japi-japi, dia tu boleh kecek dengan melekat, boleh kecek dengan iblis. Nama gapo, ufron, apa nama tu. Maknanya boleh mari daripada setan. Walaupun dia ngaku, dia boleh ngaku dia Nabi, dan dia boleh ajar doa-doa gapo. Jadi nak ceritanya, Imam Ghazali nak ceritanya, segala jalan untuk nak mendekatkan diri kepada Allah, semuanya Nabi ajar belakang dah. Dia tak ada rohok baru. Begitu juga dengan baginda juga menunjukkan jalan untuk apa nama, tidak ada suatu perkara yang dapat mendekatkan ummah kepada neraka. Dia menjauhkan mereka daripada Allah. Melainkan Rasulullah akan teguh mereka daripada melakukannya dan memperkenalkan mereka jalan tersebut. Maknanya hok jalan nak pergi ke neraka tu pun Nabi royak.
Royak belakang dah. Mu lalu gini, mu akan jumpa neraka. Mu lalu kau ni, mu masuk neraka. Ajar belakang dah. Maka tidak ada lagi jalan-jalan baru. Tak, untuk nak pergi ke neraka pun tak ada dah. Untuk carilah. Tak ada dah. Nabi royak belakang. Jalan baik untuk menuju syurga, untuk menuju Allah. Juga Nabi dah royak dah. Maka tak payah duduk reka-reka. Kita tak payah duduk fikir-fikir dah. Lagu mana nak mendekatkan diri kepada Allah. Tak perlu dah. Tak, cukup dengan apa yang Nabi ajar. Kalau Nabi kalau wirid semaya tu contohnya, kalau Nabi kata baca 33 ialah baca tu sudah lebih-lebih lah. Tu sudah lebih-lebih. Subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Baca 33 tu lah. Apa nak baca lebihnya? Kata dok kita orang biasa kena lebih sikit. Dok, cukup dengan 33 tu. Supaya dengan doktor bagi ubat kita sakit gon ni makan ubat 2 kali sehari. Sudah kacau makan 4 kali sehari. Tak. Boleh jadi bawa kepada mudarat. Nah, jadi gitu nak ayatnya turut Nabi ni lagu tu. Cara kita turut Nabi tu lagu tu. Oh. Kau kena berhenti lah. Boleh berhenti lah. Kita berhenti dulu. Kita sambung minggu pair pulak lah. Pukul 9 lah. Nak habis tu. Nak habis lah ni tak ada lah. Sikit lah. Perhabis kita perhabis. Sikit lah. Sikit je, tak banyak dah. Akhir sekali. Kata Imam Ghazali, kesemua perkara ni tidak dapat dijelaskan semata-mata dengan menggunakan akal. Tadi, baik, buruk, jalan nak pergi ke syurga, jalan nak pergi ke neraka ni, tak boleh nak fikir dengan kepala otak kita. Pandangan dia juga kejadikan kita. Tak boleh. Namun semuanya merupakan rahsia-rahsia yang dapat diungkap oleh kesucian hati para Nabi. Makanya semua tu mari daripada Nabi. Lagu mana nak masuk syurga, lagu mana nak masuk neraka, lagu mana nak pertahankan diri kita supaya tak masuk neraka, semuanya mari daripada Nabi. Tak boleh nak memikir, tak boleh nak dengar-dengar orang, okay? Tak boleh. Segala puji bagi Allah atas setiap petunjuk dan juga hidayah. Dan juga segala puji bagi Allah yang menzahirkan nama-namanya yang baik dan juga sifat-sifatnya yang tinggi. Selawat serta salam ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada ahli keluarga baginda dan juga para sahabatnya, segala kesejahteraan yang tidak terhingga. Habis situ. Dengan selawat situ, maka tamatlah. Kata 10 asas, 10 prinsip yang dalam akidah. Maknanya kita belajar setara tu pun boleh kata padai dah. Kalau kita berakidah dengan 10 asas ni pun padai dah. Kalau banyak lagi, lagi molek lah. Lagi mendalek, lagi molek. Tapi Imam Ghazali bui orang kata hok kulit-kulit kita padat dah. Tak, tidak kata nanti nak korek isi dalam lah. Untuk akidah ni tidak perlu banyak sangat. Cukup dengan sekadar tu percaya kepada sifat-sifat Allah hok kita baca tu 45 nen hari tu. Dan percaya kepada Nabi, percaya kepada hari akhirat. Beres lalu. Tak, percaya dengan cara yang betul, dengan cara yang benar, maka insya-Allah kita pergi dan kita boleh amal. Tauhid dan juga akidah ni kita boleh amalkan. Sebab akidah ni so duduk dalam hati, duanya duduk di luar. Al-qasdu bil qalbi, orang kata tauhid kepada Tuhan ni qasad dengan hati, percaya dulu dengan hati, wal amal wa iqrar bil lisan, kena tubik kok mulut. Tak. Dan yang ketiga wal amal bil jawareh, beramal dengan seluruh anggota. Maka akidah tu duduk di tiga tempat. Satu duduk di hati, satu duduk di mulut, dan satu lagi duduk di tangan kaki, telinga mata, duduk di situ. Jadi kalau meresap akidah ni, meresap pergi ke hati, pergi ke mulut, pergi ke anggota ni, maka sempurna lah akidah kita. Jadi dua minggu lagi insyaAllah kita pergi ke prinsip, 10 prinsip dalam ibadat pula insyaAllah. Ataupun kita baca, kita pergi terus lah. Kita pergi terus kepada prinsip, 10 prinsip ibadat. Jadi aku nak berhenti sekat tu, panjang sikit malam ni sebab nak kuhabis. Semoga ianya memberi manfaat dan kita boleh amal dan kita boleh pahal lah sedikit sebanyak tu. Aku lukau lihada, astagfirullahaladzim walakum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.